Oh ya Allah, sumpah gak ketemu pire. Ya Allah. Aku tambah juga. Buru, ngar mau songar. Apa hormat? Boh, mak mono. Ya, mak kager mono sih. Cek lebay iki. Marah sing kena. Hai, aku Rizky Purnomo. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Halo, perkenalkan nama aku Halo, perkenalkan nama aku Vince Kesari. Aku sebagai mahasiswi di Kota Jember dan juga merangkap sebagai penyanyi di Kota Jember. Nama saya Rizky Adi Nugraha. Saya sebagai sport fotografi. Halo, nama aku Cindy Salista Nurhaza Cahyono, biasa dipanggil Cindy. Saya dari Sekolah SMA Negeri 2 Jember. Nama aku dari Jaya Novrianto. Kesibukan sekarang sih bukan untuk dibilang pengusaha sih belum ya. Istilahnya kreatif trainer aja lah, penggiat UMKM di Jember. Kebetulan aku juga salah satu founder dari salah satu aparel di Kota Jember. Nama saya Rizky Dwi Novrianto. Atlet sepak bola. Tim Arema Malang. Pernah di timnas juga ya mas? Pernah. Ya, nama saya Yunan Rizal. Saya salah satu orang di brand Noto Sportwear. Nama saya Ratna Dewi Suryani. Kegiatan sehari-hari mengajar SD di SD Negeri. Nama saya Siti Nurmila. Kegiatan saya di rumah tangga. Kamu asli Jember nggak? Asli. Lahirnya Semarang sih. Tapi orang tua semuanya di asli. Asli Jember. Aku asli Jember. Asli Jember mulai dari terakhir. Enggak. Asli mana nih? Situbondo. Menurut kamu Jember punya bahasa lokal enggak? Apa tadi ya? Bahasa ya punya. Bukan bahasa lokal sih, bahasa perpaduan. Punya lah. Apa itu? Cek. Mah tagar. Oh. Iya kan? Penyebutannya sih bahasa lokal, ya bisa dibilang bahasa lokal soalnya kan perpaduannya antara Jawa dan Madura. Ada sih mbak, dengar-dengar itu kayak apa Pandalungan ya? Iya. Ya campuran. Enggak. Campuran. Ya campuran antara Madura, Oseng, si Oseng, Jawa, bahasa Indonesia. Ada sih kayak apa ya bahasa yang khas gitulah. Kalau bahasa lokal mungkin bahasa campuran itu ya. Antara Madura Jawa. Pernah dengar istilah Pandalungan? Pernah. Yaitu? Itu kayaknya budayanya khas Jember sih. Percampuran budaya antara kok kayak gini pertanyaannya kan gak belajar dulu kelihatan bengkok. Iya, jadi Pandalungan itu percampuran antara Jawa sama Madura ya. Oh iya deh, iya. Pernah dibilang medok gak sama orang-orang? Kalau dibilang medok itu nggak tahu dibilang apa enggak, tapi mungkin rasanya gitu sih orang-orang. Aku medok, tapi enggak sih, nggak pernah dengar sampai dibilang medok. Ya bingung mas. Pernah sih, kan aku punya teman Chinese gitu, jadi dia kan medok, jadi aku ikut-ikutan medok gitu loh. Dulu nih waktu audisi Indonesian Idol ada nggak yang bilang kok medok banget sih gitu? Oh enggak, aku untungnya orangnya bisa menyesuaikan tempat. Okay. Jadi kalau pas audisi kemarin ya aku pakai bahasa Indonesia gitu. Gak pernah karena sehari-hari sering bahasa Indonesia. Coba dong ngomong bahasa Jawa. Erek kenalno jenengku Rizky Purnomo. Mas itu mahasiswa. Ah, bingung. Erek, ayo dulu di Erek. Gitu. Mak tak ngono yo. Karena ngajar kelas 1 ya perkenalan jenenge sopo? Alamatnya nendi? Bu, saya mau izin naruh surat buat besok bu, saya nggak bisa sekolah. Mak tager gitu kamu. Duh mas, lopo ngirim-ngirim surat barang, mau si SMA sih ono acara-acara nikahan barang. Wis mangan durung kan. Ayo mat, mangan mat, luwe aku. Ya, apa rek kabar bu? Kan cokon di. Oh ya Allah, suwe gak ketemu pire, ya ampun. Aku tambah juga. Buru, ngar mau songar. Apa kan mat? Boh, mak mono. Bure, mak tager mono sih. Cek lebay ini. Marah sing gena. Kok cek gitunya kamu? Bukan bu, ini aja.
paling inti tuh ada bohongnya gitu. Terus coba dia berpikir ngomong pakai bahasa Madura. Tadi mah kan, maju norong kok. Maju main, kata se, ajut jangan jana. Kalau berempat ya, maju. Gelap, menang bu, menang punya. Engkau masuk lagi setom bu. Paling mosen tak bisa main bal ya le. Aku tuh kalau Madura sebenarnya gak ngerti bahasanya ya, cuman kayak logatnya aja gitu. Jadi kayak udah remah bel, sama gitu, udah usah gitu. Udah kamu di Jakarta juga ngomongnya pelan-pelan, terus kayak gitu. Ki, butuh maju ki. Mumpung mapan deh, cuacan. Oh, aku gak bisa bahasa Madura. Sama sekali ya? Sama sekali. Coba dong praktekin marah pakai bahasa Madura. Eh, tak tahu, coba dong Pak ya. Oh, lama lebih kita mulai. Bener, empat tuh gue nanya. Itulah. Eh, gue nanya cuma ngelama, ada kipen takpor juga ya. Fans, pada gue ngomong kok, bahasa Maduraan gitu. Maduraan. Kalau misalnya kamu marah tuh cenderung pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia sih, biasa aja gitu. Kak, kamu ini harusnya gak kayak gitu, kamu tuh harusnya gini. Lebih ke arah ngingetin sih mbak kalau misalnya aku marah. Dia bilang, gak terat saya bohong. Kalau tergantung, kalau misalnya lagi berantem nih ya, kalau berantem sama seseorang gitu, sama-sama spesial itu pakai bahasa Indonesia aja. Nang dia emang kok telat jam semene, selak mendung biasa. Dancok kan suicok, aku sekat mau ngenteni nang gini. Mbak, gantian remote-nya, kan kamu dari tadi sudah yang megang remote, ya sekarang aku yang megang. Eh cok, mainmu biasa aja, cok kasar-kasar won. Kata-kata misus favorit yang sering. Asu. Cancok. Kata meso paling favoritku Campot. Cancok. Cancok. Ya apa sih ini namanya. Kamu bisa bahasa asing juga? Ya pokoknya gini. Ya sekarang coba bikin deh bahasa Inggrisnya. Good morning, my name is Iskitra Purnomo. I'm udah kan itu nggak mau sombong.